Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sebuah pesan untuk Bacapres Ganjar Pranowo. Megawati meminta agar Ganjar bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Pesan itu pun berlaku kepada seluruh bakal calon legislatif PDIP. Megawati menitipkan pesannya itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang pada Kamis 11 Mei 2023 memimpin rombongan Partai Banteng mendaftarkan bacaleg ke KPU. Hasto menyatakan bahwa pesan yang disampaikan kepada Ganjar dan bacaleg sama lantaran pemilu legislatif digelar serentak dengan Pilpres 2024. Maka semangat Ganjar Pranowo pun harus sejalan dengan para caleg untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. PDIP pun berharap kepemimpinan yang mereka hasilkan dari tingkat daerah hingga nasional akan sejalan dengan kepemimpinan Soekarno, Megawati, dan Presiden Jokowi. Kepemimpinan yang sama juga diharapkan ada pada diri Ganjar Pranowo jika kelak Gubernur Jateng itu terpilih menjadi Presiden pengganti Jokowi.